kita mau nyambang. Nyambang? Ada, ada teman. Oke. Teman-teman tapi bayangan. Tapi ini yang spesial ya di episode kali ini, di mana ada rumah sakit. Itu tapi belakangnya ada kafe juga, ada rumah makannya juga. Oh ini ada rumah makannya. Iya. Yeah. Oh kita mau makan kan? Iya. Yeah, kita mau makan. Kalau gitu kita sapa dulu nih. Hai. Hai. Sobat Badok. Sobat Badok. Dimanapun anda berada. Semoga ada keadaan sehat. Alhamdulillah. Gak ada yang sakit. Ya, kalaupun sakit bisa nanti kesini ya ke rumah sakit. Ya, kita ya hari ini bakalan take di resto. Salah satu resto di Banyuwangi Kota, ya. Jadi namanya Garden. Garden Resto. Resto and Cafe. Iya. Ya, kan? Cafe-nya beda nama. Cafe beda nama. Oh iya. Yeah. Jadi Garden Resto ini lokasinya tepat berada di Rumah Sakit Yasmin. Betul, di belakangnya Rumah Sakit Yasmin. Nah sekarang kita berdua lagi di tempat kerjanya. Dan aku juga udah gak sabar dong ya. Katanya bakal ada menu baru. Bakalan ada menu baru yang spesial katanya Lydia ya. Dan jangan lupa pantengin terus tuh Instagramnya Garden Family Resto. Oh iya ada, ada. Nanti editor tolong ditayangkan. Makanya kita langsung aja masuk yuk. Yuk kita langsung cimon. Dapat tempat duduk, yeah. Dapat meja karena memang kita sengaja kayak pilih yang outdoor. Biar enak aja ya. Makan sambil ngelihat pemandangan gitu ya. Oh iya. Kalau kita bisa lihat sebelah kanan itu juga bisa kita memantau anak-anak yang sedang main. Kalau kalian bawa anak pemirsa. Dan ternyata di Garden Family Resto ini ini itu juga sering banget dijadiin untuk tempat resepsi nih. Wah, ya. Jadi kalau kalian konsepnya tuh kayak garden gitu loh. Jadi enak ya. Biasanya kan kalau nikah kan di dalam gedung gitu ya, dengan kapasitas ya lumayan lah ya. Tapi kalau di sini juga ada. Ada package. Ada namanya wedding package. Dan itu juga harganya lebih terjangkau. Terjangkau. Aku karena itu start dari 25 juta. Ya. 25 juta itu sudah untuk 200 packs ya. 200 packs. Itu udah kayak udah dapat wedding venue-nya, terus kemudian dapet ada menunya, menu. Terus abis itu dekorasinya, live musiknya juga dapat. Live musiknya juga dapat, MC-nya juga dapat. Sound juga dapat. Biasanya dapet. Kan kalau di rumah kita udah masih bingung ya makanannya, terus musiknya ya. Karena sekarang kalau kita nikah itu serba mahal. Iya kan? Udah di paket komplit. Udah di paket komplit. Iya kan? 25 juta aja udah bisa nikah. Aku pernah kesini juga waktu itu karena memang Ethan ada yang wedding malam-malam dan itu benar-benar bagus gitu loh. Apa soalnya ya? Di lebih garden romantis, terus habis itu ada lampu-lampunya, warm banget. Kayaknya cocok banget deh. Tapi kalau kalian penasaran, kalian bisa cek langsung di Instagramnya ya kan? Kalian bisa tanya-tanya nanti ya di sana. Ya. Sambil dilihat-lihat ya. Pasti di situ juga ada foto-fotonya. Nanti bisa ditampilin sama editor untuk nama Instagramnya. Tapi selain itu juga untuk anak-anak yang suka masak. Untuk anak-anak kecil yang suka masak, di sini juga ada garden cooking class. Wow. Jadi kayak bikin apa makanan sih namanya? Gitu, kue kayak gitu kan, kue. Bikin pancake, bikin sandwich, terus dekorasi apa itu namanya? Muffin kayak gitu-gitu. Lucu sih kalau kataku. Ya? Ya, cukup banyak sekali ya acara di sini. Ya kan? Bisa makan, bisa menikmati segalanya di sini. Arisan juga bisa. Arisan juga bisa ya. Terus seminar-seminar juga ada tempatnya ada di sini. Nanti kalau misalnya mau reservasi langsung aja hubungi kontak yang ada. Nanti ya? Marketingnya ya. Iya. Bisa ngobrol-ngobrol. Jalan. Udah lapar. Halo, Mbak. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya. Ya. Makasih. Wow, menunya fancy sih kalau kata aku. Ini dari unik ya. Dari menunya ya, kita bisa lihat di Banyuwangi hanya ini ya. Sementara kita masih belum nemuin yang yang terniat juga ya kan. Biasanya kan biasa itu ya menunya ya.
Yuk kita bisa lihat dulu ya. Yuk. Menunya. Kita... Oke. Ini aku mau cobain menu yang baru sih, Mbak. Menu yang baru ada ayam goreng. Iya, ayam goreng garden tuh kayak gimana? Ayam goreng garden itu teksturnya pakai satu ekor. Satu ekor ayamnya. Oh, jadi satu ekor satu gitu ekor. Ya ayam otosnya. Ya, biasanya buat yang satu keluarga gitu pakai nasi juga. Oke, pesan. Oke, ya udah itu satu ya, Mbak, ekor ya, Mbak. Ada yang lain? Yang bakar ada? Ada yang bakar ada. Bakar okay. juga ada, ya udah. Bakar juga. Bakar juga satu ekor, terus aku mau fuyung hai. Kalau oke juga boleh. Oke. Okay. Oh, itu juga menu baru ya? Iya. Oh, oke. Okay. Terus yang anget-anget deh, sup oh. ayam ya? Ini sup ayam garden. Kan lagi bawa anak kecil. Iya, bawa ada. Anak kecil. Ada yang ini ya, menu buat anak-anak. Heeh, sup ayam bisa. Oh. Sup ayam juga bisa. Oh, oke. Okay. Aku juga mau itu sup ayam. Boleh. Terus juga ada yang buat anak-anak lagi? Kids meal. Kids meal. Oh, nasi goreng. Tapi aku mau sup aja deh, sup ayam. Sup ikan ya? Sup. Akan nanti kan sup ocean sup. Itu ya? Yang pakai oh iya. Iya. Ya. Itu sup nasi udah sama udah ada sopnya ya? Udah. Oke. Okay. Oke, okay. Terus minumnya ya. Tapi katanya ini yang terbaru ya, kopinya ya? Iya. Ada kopi robusta, arabica sama kopi coklat. Boleh tuh, kopi robusta, arabica sama kopi coklat. Kopi coklatnya ada yang dingin nggak? Ada, es kopi coklat. Oh iya. Kalau lebih enak dikasih es. Wow, teman-teman. Aku mau yang es ya. Itu satu, kopi yang panas juga aku cobain. Iya. Oke, terus kopinya arabica sama robusta. Sama. Benar. Itu aja. Udah itu aja. Udah itu aja. Bisa saya bacakan ulang? Ya. Satu ayam goreng garden, satu ayam bakar garden, fuyung hai satu, koloke satu, yang chicken sop tadi satu, buat anak-anak, satu kopi arabica, robusta satu, es kopi coklatnya satu. Oke. Okay. Bisa ditunggu. Ya, oke, okay, terima kasih. Wow, udah dateng ini ya. Sudah datang dong ini. Oke. Okay. Okay, ini teh. Oh ya, ini yang pitcher ya. Jadi kalau misalnya rame-rame nggak usah pesen. Yang satu, satu ya. Satu, jadi segini ini udah bisa barengan. Dapat 5. Dapat es batunya juga. Ada gelasnya juga. Wah. Kopi coklat es. Iya. Es kopi coklat. Terima kasih. Es kopi coklat. Kopi arabica. Itu robusta. Ini robusta. Robusta arabica. Kopi ini kopi coklat panas. Oke. Okay. Wah, ada lagi yang sangat menggiurkan di saat ini es buah. Wah. Ini kita udah mau pesen ini ya, pas yeah. ini. Pasnya ini ya. Oh, ini buahnya macam-macam dong. Ini ada apa aja nih, Mas? Buahnya, Mas? Ini buahnya ada nangka, melon, buah naga, semangka, sama alpukat. Wow, lengkap. Makasih, terima kasih, Mas. Sama-sama. Silakan dipakai. Oh, ini dia. Oh ini yang buat kids ya? Kids ocean soup. Ocean soup. Ocean soup. Jadi istilahnya dia kayak seafood gitu loh, sup seafood gitu loh. Tapi buat anak-anak. Ada ini ya? Nasinya juga unyu. Chicken soup. Oh ini yang ayam. Ya. Terima kasih. Ya. Wow. Bisa nggak habis kitan ya? Ya, ini sup garden. Oh ini udah paket, sudah paket pemirsa. Ayam goreng satu ekor. Oke. Ayam guying. Ayam bakar. Oh ini ayam bakar. Oke, terima kasih, Mas.
ngobrol sama marketingnya. Iya. Pengen ngobrol sama marketingnya, kira-kira ini Situ. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati ya. Pakai topeng. Ya udah, kita mau ngobrol-ngobrol boleh enggak? Boleh dong. Ya, boleh ya. Boleh ya. Sini kakak. Sini kakak. Oh sini ya di tengah ya. Gue di tengah-tengah ya. Ya. Sini. Pinggir dong. Pinggir loh. Terus kalian tuh pak manajer tuh. Oh iya. Biar kasihan kan nggak berani. Iya. Oh sini aja. Bareng. Saya di pinggir. Oh ya biar bisa di-cut kamu. Ya. Please. Kira harus keluarga. Oke. Sobat Badok, kita sekarang sudah sama Mbak Mami dan juga Pak Nanang. Pak Nanang. Mbak Mami ini marketing di Garden Family Resto dan Rumah Sakit Yasmi juga, ya. Dan juga Cafe The Cinnamon juga di arah Koperangkep. Terus di sebelahnya ini kebetulan hari ini sebagai manager dari Garden Family Resto dan juga The Cinnamon Cafe Shop. Okay. Nah, kita ngobrol dulu nih. Ini ada menu-menu baru yang di launching hari ini ya. Ya, jadi kita pengen memperkenalkan menu-menu baru yang ada di Garden Family Resto. Karena kebetulan kan Garden Family Resto dari namanya aja konsepnya kan udah family. Jadi kami betul-betul ingin memberikan sesuatu yang bisa dinikmati oleh segala umur, dari yang anak-anak sampai dewasa. Jadi kalau misalnya tadi tim Badok dateng, tahu kan di sini itu tempatnya luas dengan konsepnya yang hijau, kemudian juga menyediakan sarana untuk anak-anak mereka bermain. Kami punya garden playground yang lumayan luas dengan mainan-mainannya yang cukup banyak. Kalau umur-umur seaku boleh nggak sih mainan di playground? Nggak apa-apa. Di kami juga sekarang ini lagi nyiapin permainan-permainan untuk yang remaja. Jadi itu masih ada contohnya sih, kayak misalnya permainan apa sih namanya itu? Ya, game-game gitu deh, nanti kita akan lengkapin lagi gitu ya. Masih ada beberapa yang itu akan kita konsepkan yang datang, nanti kita panggil-panggil lagi ya. Okay. Yang jelas menu yang baru ini adalah menu yang memang kita peruntukkan untuk orang dewasa dan anak-anak. Karena konsep yang family, kami bikin ada dua untuk menu ayam, yaitu ayam garden yang versi goreng. Jadi dia teksturnya nanti empuk, pasti kamu bisa ngerasain lidia ya. Kemudian dibakar juga. Kemudian ini menu anak-anak kami itu sebenarnya tambah lalapan juga. Oh, ini ada pasangannya. Ada pasangannya. Ini pasangannya. Sorry. Jadi enggak ketemu pasangannya nih. Gawat nanti ya, nanti bisa rindu. Jangan jauh-jauh, nanti terlalu rindu. Gitu ya. Terus kemudian ada yang lainnya, kami sebenarnya ada menu sarapan yang harganya itu harga spesial, tapi hanya berakhir di jam 10 pagi. Karena setelah jam 10 pagi, ya? Dia akan ke harga normal. Jadi menu sarapan kami yang sudah ada itu ada soto sama nasinya, tambah plus teh itu udah harga cuma Rp17.500. Nasi pecel plus tehnya itu Rp17.500. Rawon plus tehnya itu Rp20.000. Tapi dan hari ini kita tambahkan lagi sup pagi-pagi. Sarapan. Ini menunya sepasang kayak gini. Gini ya. Nah, harganya cuma Rp17.500 sudah tambah dengan teh kalau pagi. Rp17.500 sudah sama tehnya. Sampai jam 10. Tapi kalau udah selesai jam 10, di atas jam 10 tehnya hilang. Tinggal tehnya kedua. Berarti ditinggal kerja sama tehnya. Jangan nanti rindu. Kemudian untuk anak-anak ya, kita kasih menu karena biasanya kalau sudah main di playground capek lapar kan. Banyak juga orang tua yang datang ke sini tujuannya tuh bukan cuma bermain tapi dulang sekalian gitu kan. Bermain lapar. Nah, kita kemarin itu sudah ada sih kit meal untuk anak-anak, nasi goreng dan juga ada nasi kit meal. Kita tambahkan ada dua menu lagi untuk saat ini, yaitu kita ada ocean soup dan juga chicken soup. Karena namanya ocean soup ya, berarti di sana itu ada menu-menu yang seafood gitu ya. Seafoodnya dalam bentuk pentol udang, ada pentol ikan, ada kemudian kalau untuk chicken soup ada ayam dadu dan juga ada pentol ayamnya. Nah, ini paketan ini hanya 15.000 saja. Udah ada ini nasi sama ini ya. Udah ada supnya gitu.
gitu ya. Mursida ya. Karena kita murah. Karena kita benar-benar menginginkan, karena kalau sudah dikumpulkan, bapaknya makan ini, ibunya makan ini, anaknya makan ini. Iya, benar-benar. Kemudian juga ada menu-menu yang lama ada, lalu kita munculkan kembali karena dulunya ada. Kemudian nggak tahu dia minggat gitu ya. Lalu dia balik lagi mungkin udah kangen. Kangen balik lagi. Ada apa? Koloke dan juga ada puyuh hai. Oke. Terus yang highlight ini kelihatannya kayaknya es buah. Seger banget ya kalau bisa buah lihat. Sekarang lagi banyak banget diminati karena kemarin juga kita launchingnya ketika pas lagi musim panasnya. Banyuwangi. Ayo Lydia, mantap banget. Terus kemudian kita juga ada aneka kopi nih. Kopi-kopinya murah-murah ya. Kamu kalau kopi di sini cuma 8.000 doang. 8.000 aja. Wah, kalau di kafe-kafe lain mungkin udah mahal banget nih ya. Kopinya di sini 8.000 secangkir, udah bisa buat diskusi. Tapi di tempat yang kalau enggak salah ada kopi coklat. Nah, itu campuran kopi sama coklat gitu ya. Bahkan ada rempahnya. Jadi anget banget. Jadi kalau sekarang lagi musim hujan kan, Banyuwangi, secangkir kopi coklat rempah itu cukup menghangatkan badan. Kemudian juga ada kopi Arabica, kopi Robusta, seperti itu. Oh, oke, baik. Kita mau coba dulu nih, Mbak Mami. Ayo dong. Biasanya kalau makan di yang pakai manner-manner gitu itu biasanya sup dulu ya. Sup dulu biar anget ya. Iya, ini aku mau cobain supnya. Jadi supnya itu dia ada potongan ayam. Ada ayamnya yang dadu-dadu ini ayam. Terus ada kacang polong dong. Kacang polong. Terus ada makaroninya. Makaroni. Sosis. Terus ini sosis. Terus seperti biasa ya. Brokoli, wortel. Baso enggak sih ini? Baso sih kayaknya. Yeah. Baso ikan nih, baso ikan. Oke, cus kita coba ayamnya ya. Badok sih, Lur. Renyah. Karena dia nggak pakai MSG kan? Dia nggak pakai MSG. Untuk ukuran yang nggak pakai MSG ini gurih, renyah. Mantul. Sumpah, ini renyah. Jadi enak nih. Ini enak supnya. Coba kita campur sama nasi ya. Kita coba ya. Oh, ini ada telur chipnya gitu. Ada. Anu bumbunya bumbu coba ya. Oh, ini sambal petis. Sambal. Ini sambal petis. Sambal petis. Aku tahu. Lur. Ntar Lur. Badok sih Lur. Petisnya enak ya. Gurih. Ini memang sambal petis yang buat sop-sop itu loh. Iya. Oke, ini seger banget ya kayaknya. Mantul. Kita coba dulu esnya, Bray. Badok Selur. Ini aku sengaja ambil yang alpukat. Ada nanas. Seger banget. Seger dan seger. Ada kata lain. Enak. Apalagi lengkap banget ya. Udah nanas. Mantul ini mah. Mas buahnya enak, serius. Enak. Kesini harus pesen ini ya, pemirsa. Jadi buahnya emang macam-macam. Buah naga. Ada nanas. Alpukat. Melon, alpukat. Ada nangka juga. Semangka. Ada semangka juga. Seger.
Oke, kita mau ini sekalian sih kayaknya kita mau cobainnya ya, antara Poloke sama Fuyung Hai, karena dia nggak beda-beda jauh. Jadi mau cobain. Udah. Oke. Jadi ini Fuyung Hai. Mau cobain dulu Fuyung Hai-nya. Jadi Fuyung Hai itu adalah telur yang dikasih seperti ini ya. Bumbunya itu kayak asam manis. Terus dia kayak ada potongan sayurnya gitu. Di mana sayurnya itu ada wortel. Di dalamnya biasanya ada udang, ada seafood, ada seafood. Itu tergantung sama yang membuat ya. Dan di sini kalau di Garden sendiri itu ada kacang polonya, ada jagung manis ya. Wortel. Ada wortel, terus nanti kita bakal coba. Oke, kita coba dulu. Padok sih, Lur. Ini Fuyung Hai yang antara manis, asam, asin, rame rasanya. Ya kan? Bit. Enak banget. Enak ya. Oke, coba ya sama nasi ya, pemirsa ya. Banok silur. Sausnya emang enak, bikin mantul. Seger. Tepung boneless, jadi nggak ada tulangnya ya. Terus dia udah ada tepungnya gitu. Terus ada potongan nanas seperti biasa, timun, paprika, ada juga wortel, timun, wortel kayak gini, bawang bombay ya. Dan dia sausnya juga 11-12 ya, sebenarnya hampir sama, juga lebih ke asam manis. Iya, hampir sama. Kita coba dulu ya guys. Tapi karena kalau misalnya Poloke itu ada paprikanya, jadi bau paprikanya tuh kerasa gitu. Kerasa banget. Badok sih, Lur. Benar. Jadi sebenarnya antara Poloke sama Fuyung Hai saus asam manisnya itu nggak terlalu beda jauh, cuman yang beda jauh itu karena kalau di Poloke itu ada potongan paprika, jadi dia kayak lebih bau ke pedes gitu ya. Pedes. Tapi kalau rasanya sendiri sih nggak ada pedesnya. Dan bawang bombenya juga enak. Jadi kalau Poloke itu lebih ke yang asam manis crunchy. Crunchy. Waktu tanya sama Mbak Mami sih katanya dia ada rempahnya, ada juga rempahnya. Coba. Enak. Oh. Jahe.
jahenya kerasa ya? Udah jahe, kemudian ada coklat, ada kopi. Tapi ini kalau kataku sih lebih mantul kalau misalnya anget sih memang. Enak banget. Coba ya. Tunggu-tunggu. Ini dia menu terbaru ini, ya. Satu ekor ayam goreng garden dan satu ekor ayam bakar garden plus lalapannya. Wow. Aku ini paling suka kacang mentah begini. Masa kalau kamu demen enggak? Kalau aku sih kurang ya. Sukanya yang ini. Apa? Emang langsung kita sok. Sambalnya mantul. Sok aja ya kan. Mau yang sok? Di sop timun. Oke, okay. Okay. Coba. Kamu bakar deh, aku cobain yeah, okay. Goreng. Aku sekarang ambil sayap. Karena menurutku bagian ayam yang paling enak itu sayap. Sayap ya. Iya, murah di pasaran. Setengah kilo. Kan? Oke. Okay. Guys, kita coba dulu ya yang namanya ayam bakar seperti apa. Ini aku cobain ayam bakarnya, plus sambalnya. Oke. Okay. Badok silur. Rendang banget sih ini. Rendang banget nih. Dia meresap sekali. Manisnya dapet, gurihnya juga dapet yang namanya ayam bakar ini. Enak banget. Kalau kalian pecinta yang manis, coba ya padok silur. Ini aku jadi dia gampang banget dipisah sama tulangnya, jadi digigit aja dia udah lepas. Olahannya ini dari ayam gorengnya aja tanpa sambal dia udah enak. Kalau prosesnya ini direndam pakai air kelapa dulu, jadi dia gurihnya itu sampai ke dalam dagingnya gitu. Nendang banget ya ininya ya. Apa sambalnya? Sambalnya juga tuh mantul. Kenyang. Kekenyangan pangkat 2 ya, karena menunya banyak banget tadi banget. kita pesan ya. Iya, dan habis lah ya. Habis semuanya. Kita, ya. Dan seperti biasa kita mau review yang menu favorit aku. Kali ini sebenarnya enak semua. Enak aku semua. Sampai bingung. Tapi kalau disuruh memilih di antara menu, aku bakal pilih ayam bakar garden. Kalau aku sih ayam goreng. Ayam goreng garden. Semua dua-duanya enak. Dua-duanya enak, dua-duanya enak dan worth it buat dicoba. Coba. Jadi kalau misalnya sobat badok kepingin makan ayam bakar atau ayam goreng, semuanya bisa dipesan bisa. Dan harganya juga ekonomis banget. Ya, dan yang banget. Paling penting adalah no MSG. Jadi no MSG. Ya. Yaudah, yuk kita pamitan dulu. Bentar. Kalau kalian pengen direview juga, kalian bisa hubungin kontak di bawah ini. Ya, dan kalau ada produk-produk yang pengen kalian pasarin juga bisa ya, nanti kita akan bantu juga ya. Promoin. Jangan lupa pantau terus di YouTube kita ya kan, di Oseng Channel. Kita pamitan dulu, aku Lydia. Aku Anjar. Pamitan dulu, terima kasih dan biadok lur.